Oke Mas Bro, di hari yang sama ini kita masih melakukan trouble yang error-error banget. Oke. Ini temu Mas sama Mas Basor, ketawa lagi, bercanda lagi. Oke, enggak usah lama-lama, kontak on. Bentar, tekanannya berapa Mas Anang? Tekanannya di angka 40. Nah, ini kan enak Mas Bro. Tapi ada kalanya tadi pengapiannya putus-putus. Putus-putusnya karena apa? Nanti kita cek sama-sama. Tadi di scanner itu agak sedikit kelihatan. Kelihatan apa? Lah, ini. Mulai mati. Hah? Azinnya aktif. Ternyata idlingnya bro yang mati. Kena tipu bro. Ternyata idlingnya yang mati tadi. Biasa bro. Pikiran sih nggak tahu. Kita nonaktifkan. Coba scannernya dipasang Mas Anam. Ya. Es. Masih agak-agak berat bosku. Kalau dibilang sop ya sop, soalnya anak saya itu menderita kanker Mas Bro. Nah ini sudah mulai kelihatan ya Mas Bro. Nah ini mulai ginjal. Oke, coba dia tekan aja Mas Anam. Mas Anam belajar mendiagnosa. Ayo, enter. 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 Honda. Mendiagnosa Honda. Honda. Bahasa Indonesia. Oh, Cina. Indonesia. Ya, Cina. Akhirnya Cina. Halo. Ayo. Ayo Scoopy. Pilih yang Scoopy. Scoopy. Enter. Oke, langsung masuk ke data. Oke, tadi sempat kelihatan yang errornya yang mana Mas Bro? Bentar, ini masih nggak kelihatan. Bentar ya, tak layer ya. Ini masih belum kelihatan. Kita tunggu dulu saja. Nanti ketika panas terkadang ada yang error. Ini masih normal. Oke, kita cut dulu ya Mas Bro. Tunggu nanti yang error yang mana nanti biar kelihatan. Ini masih enak motornya. Bro, nah itu bisa dilihat sendiri apanya yang error. Oke, apanya kira-kira? Apanya kira-kira? Nah, itu kelihatan toh Mas Bro yang error yang mana. Nah ini ya Mas Bro. Nah ini on off. On off. Nah ini sudah on sudah mati. Coba kita start lagi. Nah ini saya gas saja nggak bisa. Nah itu on off. Nah iya. Ini yang error adalah sensor standar sampingnya. Jadi harus ganti sensor jagrak samping. Kalau mau enak sementara ya di jumper. Kalau mau ganti harganya kalau nggak salah 240 yang original. Mana bang? Ganti apa? Mana bang? Nah tinggal kita serahkan lagi ke Mas yang bawa motor. Iya Mas Bro, ini garapan dari teman juga. Bantu analisa, tinggal koordinasi sama yang punya motor. Sensornya saya ada, tinggal mau beli apa tidak. Tapi harganya saya lupa. Untuk sensornya K93. Kalau nggak salah di angka 200 lebih. Kalau yang ori, kalau yang biasa nggak tahu ada apa enggak. Kalau yang biasa biasanya punyanya Vario Karbu, yang sejenisnya K93 ini beda sama yang punya Beat beda. Oke Mas Bro, udah ya, penyakitnya tahu dari jagrak sampingnya yang error. Ya apa diganti dah? Apa sama taren sih ya? Taren dulu Mas Bro. Taren dulu. Siap. Berarti tinggal kita tutup aja penyakit.
sakitnya hanya karena dari jagrak sampingnya saja. Jadi error jagrak samping. Terima kasih JJ, semoga berkah dan mantap.